Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di channel YouTube saya, yaitu Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi atau ramalan zodiak untuk zodiak Gemini di minggu kedua bulan Mei 2021 tentang asmara ya. Ini untuk asmara aja, tapi kalau saya dapat yang karir ya saya bacakan juga ya. Saya shuffle dulu ya kartunya ya. Saya cari sebanyak-banyaknya itu 10 kartu. Karena ini permingguan. Oke. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, zodiak Gemini. Di sini yang pertama saya dapat yaitu tidak ada kartu terbalik ya. Di sini ada Three of Pentacles. Kemudian ada The World, Knight of Cups, King of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Cups, Two of Swords, Four of Wands, Justice. Two of Wands. Oke. Pertama-tama yaitu Three of Swords. Saya melihat di sini sepertinya Anda berada dalam hubungan terpatri ya. Mungkin di sini Anda yang mengandalkan orang ketiga atau pasangan kalian ya. Karena ada tiga koin di sini. Atau hubungan Anda dalam situasi atau dalam keadaan ditentang oleh orang tua atau keluarga kalian, ada yang tidak menyetujui gitu ya. Ini membuat kalian harus kalian ingin ya mengakhiri situasi ini dengan berani mengungkapkan ya kepada orang ketiga ini ya, atau kalian ingin memperbaharui ya, ya memperbaharui hubungan kalian ini, merubah dalam hubungan yang baru lagi terhadap orang ketiga ini, karena ada The World, yaitu fase akhir kalian. Ya, kalian ingin membawa ya, membuktikan tentang keseriusan hubungan kalian ini ya, entah kepada terhadap orang ketiga atau pasangan Anda sendiri ya. Kalian ingin ada yang sebagian ingin mengakhiri ya. Mengakhiri situasi yang kurang baik di antara kalian, kemudian kalian memperbaruinya ya dalam situasi yang baru, yang mungkin lebih baik daripada yang kemarin. Ya, saya di sini kalau ada konflik seperti ketidaksetujuan dari orang tua atau keluarga, kalian begitu berusaha ya. Ya, kalian begitu berusaha untuk membuat mereka itu menerima pasangan kalian ini, ya. Namun, saya melihat di sini karena mereka ya, alasan mereka itu hanya satu, mereka mengatur kamu, ya, karena mereka ingin kamu itu bahagia gitu. Mendapatkan pasangan itu yang
bahagia. Jadi mereka menginginkan kamu memilih pasangan itu yang benar-benar bisa kamu atur. Ya. Namun di sini saya melihat kalian tidak berhenti ya, kalian terus berusaha. Ya. Untuk mempertahankan hubungan ini dan kalian terus berusaha membujuk ya keluarga atau orang tua kalian untuk menerima hubungan kalian ini. Ya. Tetapi itu terlalu sulit. Ya. Sehingga di sini saya melihat dan beberapa dari kalian mulai menyadari, mulai mendapatkan bukti-bukti ya bahwa pasangan kalian ini mungkin memiliki orang ketiga. Ya. Atau kalian sedang berada dalam hubungan dengan orang ketiga, kalian yang mengadakannya. Ya, karena orang ini sepertinya orang baru ya. Orang baru. Ya. Dan kalian merasa orang inilah yang kalian cari, yang bisa kalian atur. Ya. Yang bisa mendukung keuangan kalian. Ya. Yang bisa berimbang gitu dalam taraf hidup keuangan finansial kalian. Ya. Orang baru ini menawarkan ya, kedatangan orang baru ini membuat kalian ingin segera mengakhiri hubungan kalian dengan pasangan kalian saat ini. Di sisi lain saya melihat di sini ada yang masih berusaha tertati-tati ya, karena merasa pasangan kalian memiliki orang ketiga dan ini adalah saingan berat kalian ya, karena pasangan kalian ini sudah mulai beralih dari kalian gegara seseorang ini ya. Jadi beberapa dari kalian, kalian melihat kalian kebingungan ya. Di two of sword dengan eight of cups ini, kalian bingung melihat sikap pasangan kalian ini. Sepertinya dia mulai bahagia gitu tanpa kalian, ya. Seperti dia. Pasangan kalian ini ingin berlalu dari kalian gitu, atau kalian yang terlalu merasa sulit dan selalu bersaing dengan pasangan-pasangan dia yang lain, merasa tersaingnya dengan pasangan-pasangan dia yang lain karena dia selalu mengadakan orang ketiga, sehingga kalian memilih untuk berlalu gitu, healing ya, kalian ingin move on gitu, sebentar ya, tapi maksudnya tidak selamanya gitu. Kalian hanya ingin menenangkan diri kalian ya, dari kebingungan kalian terhadap pasangan kalian ini ya. Dan setelah kalian healing nanti, sebenarnya tujuan kalian healing ini hanya untuk supaya kalian mendapatkan solusi atau pencerahan atau motivasi untuk kembali menguatkan pondasi atau membangun hubungan baru kalian lagi gitu, menguatkan hubungan kalian, mengokohkan hubungan kalian kembali, beberapa dari kalian ya. Tetapi beberapa dari kalian malah memilih berlalu untuk menerima tawaran orang baru ini yang mendukung kalian secara finansial ya. Setara dengan kehidupan kalian ya, sepertinya kalian ingin membangun hubungan baru ya, karena
ada Four of Wands ya, dan Justice. Di Justice ini ya, apapun yang menjadi pertanyaan kalian atau kegalauan kalian di masa lalu ya, ketidakberimbangan dalam asmara kalian di masa lalu, kesulitan-kesulitan, kalian akan mendapatkan keadilan ya. Cepat atau lambat kalian akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan itu ya. Dan di sini kalian akan membuat satu keputusan ya, memilih salah satu yang terbaik buat kalian, yaitu yang bisa diterima oleh keluarga kalian, yang bisa mengakhiri situasi toksik kalian ya, asmara toksik kalian ya, yang bisa membuat kalian menjadi diri kalian yang baru dalam hubungan asmara gitu, yang bisa kalian atur orang ini, atau orang ini lebih bisa mengatur kalian karena sikapnya yang patut dituruti gitu. Karena sebenarnya di hubungan kalian yang lalu ini terlalu sulit ya, kalian berhadapan dengan, berdealing dengan seseorang yang terlalu keras kepala, lambat gitu jalannya, terlalu banyak stagnannya, terlalu terjebak dalam stagnansi ya, percintaan ya. Ya mungkin kalian memang mencintai orang ini, kalian sudah mati-matian membela dia, mempertahankan dia di hadapan keluarga kalian, namun pada akhirnya situasi berulang yang membuat kalian terus-terusan kebingungan, karena dia selalu mengadakan orang ketiga, selalu kalian merasa selalu ada saingan ya. Akhirnya kalian mengambil keputusan itu ya, kalian mengambil keputusan untuk meninggalkan orang toksik dan menerima orang baru ya. Dan beberapa dari kalian Gemini malah kalian ingin berakhir dari hubungan toksik ini untuk menerima orang baru, tetapi yang kalian rasakan di sini orang baru ini banyak yang menyukai dia juga ya. Ya semakin baik seseorang, semakin sesuai dengan harapan kita ya, pastinya tantangannya semakin berat ya. Di sini kamu karena sudah terbiasa dengan pasangan kamu yang lama, yang selalu kamu yang egois diikuti gitu ya, kamu mau bawel dia ikuti aja ya. Kamu takut kalau nanti orang ini tidak bisa kamu handle gitu. Kalau sudah berurusan dengan saingan-saingan kamu, kamu akan kesulitan ya, karena kamu harus beradaptasi dalam situasi baru lagi, situasi asmara baru lagi. Nah, ini kamu tidak siap ya. Kamu tidak siap masuk ke situasi percintaan baru karena kamu masih terbawa ya, masih nyaman dengan sikap-sikap lama kamu. Jika kamu menginginkan hubungan baru, kamu harus bersiap untuk berubah ya. Kamu harus siap untuk mempersiapkan mental kamu untuk menghadapi hubungan baru itu nanti, kendala-kendalanya seperti apa, seberat apapun. Jika memang kamu menginginkan hubungan yang pasangan yang lebih baik, maka tantangannya ya jelas berbeda ya. Jangan kamu kembali kepada hubungan toksik kamu hanya karena kamu ingin mendominasi pasangan ya.
itu tidak baik. Itu sama saja kamu menyiksa pasangan kamu. Kamu memaksa dia harus berada dalam tatanan kamu, dalam bingkai kamu. Jadinya itu kalau hubung pasangan kalian enggak keras kepala, tapi kalau dia keras kepala ya kalian tetap berada di situasi yang sama. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjalani hubungan baru ya udah. Kalau kamu udah boring sama hubungan kamu yang lama karena terlalu toksik, ya udah kamu harus berani dong mengambil keputusan, ya. Ya, kamu ya harus ya bertransformasi demi mencapai kehidupan kamu yang lebih baik, kebahagiaan kamu secara secara mental, ya, secara batin, secara perasaan, ya, dan secara taraf hidup, ya. Mana yang bisa kamu jadikan panutan, ya? Mana yang bisa kamu andalkan menjadi imam di hadapan saf kamu, ya? Maka itulah yang harus kamu pilih. Oke, sampai di sini untuk pembacaan zodiak prediksi cinta untuk zodiak Gemini di minggu kedua bulan Mei 2021. Ya. Sampai di sini ada di bottom of the deck-nya ada saya tidak perlu tampilkan ya, tapi ada 9 of cups. Kalian ingin bahagia itu saja, ya. Kalian ingin berbahagia, ya. Siapapun pasangan kalian, kalian hanya ingin menjalani hubungan yang berbahagia. Kalian tidak mau menjalani hubungan yang terlalu banyak ribet-ribetnya gitu, terlalu banyak membingungkan, meribetkan, ya, menyulitkan. Kalian tidak mau berada dalam hubungan yang terlalu banyak ya kendalanya gitu. Kalian sedang ingin bahagia aja, ya, membebaskan diri, ya. Kalian mau mengatur diri kalian yang lebih baik lagi tanpa harus mengikuti pengaruh dari manapun, meskipun itu dari ya ada, kalau itu dari orang tua mengatur kalian, oke, kalian ambil baiknya, tapi di satu sisi kalian tetap percaya diri gitu bahwa kalian bisa menemukan apa yang jadi kalian sudah. Ya, kalian ingin lebih percaya diri, percaya kepada diri kalian bahwa okelah, keluarga saya ya memang yang utama, tetapi pilihan saya juga penting gitu. Jadi kamu memilih untuk mengikuti kata hati kamu saja, oke? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.